Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan klarifikasi terkait video yang berisi rekaman mobil ambulans yang diduga membawa batu pada saat aksi massa pelajar Rabu kemarin. Video yang beredar diduga diambil pada saat aparat kepolisian menangkap rusuh yang bersembunyi di dalam mobil ambulans. Dugaan mobil ambulans milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengangkut batu pada saat aksi massa pelajar berawal saat pengejaran terhadap massa rusuh. Rusuh yang membawa batu berlari menghindari kejaran aparat kepolisian, lalu bersembunyi di dalam mobil ambulans yang saat itu berada di lokasi dekat gardu tol Pejompongan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Polisi kemudian mengamankan 5 mobil ambulans yang ada di lokasi beserta sejumlah tenaga medis. Kamis siang, seluruh mobil ambulans telah dikembalikan PMI dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Yang viral itu yang ada di video, di mana video yang viral di media sosial memang ya, jadi ada anggota Brimob yang sudah melakukan kegiatan pengamanan, ya, kegiatan pengamanan, kemudian dia kan dilempari, ya, dilempari batu oleh perusuh.